dan umpan langsung kepada Dendy tadi, tapi terlalu keras. Tapi kembali bola dikuasai oleh Arema Kronos. Tendangan langsung jedar. Bisa diantisipasi tadi Reki, tendangan dari Samsul Arif. Ya, kita lihat syuting yang sebenarnya tidak terlalu keras ya, namun cukup terarah, dan ya, Reki sepertinya mendapatkan ucapan selamat datang. Ya, rapat mengawal lini tengah dari Persija kali ini. Serangan kembali Esteban Biskara dari sebelah kanan untuk Arema Kronos. Tendangan langsung berbahaya, tapi masih bisa kembali dihalau dengan tangan kanan oleh Reki Rahayu tadi. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti lagi-lagi oleh Esteban Biskara. Yuki, tendangan-tendangan dari luar kotak penalti dan dikarin tendangan pam, cukup terarah sebenarnya, hanya saja kurang deras, masih mampu diblok oleh Reki. Dari sebelah kanan dibayang-bayang oleh Zikri Akbar. Tarik lagi ke belakang Benny Wahyudi. Crossing Benny Wahyudi tadi cukup baik. Tadi ada Dendy Santoso sebenarnya. Peluang kembali Ahmad Mustomi. Mampu ditip. Menjaga gawang pengganti Andri tadi. Di sebuah pergerakan dari Ahmad Mustomi. Jedar. Ya, kita lihat pelan tapi pasti Arema meningkatkan tempo serangan dan memperbanyak frekuensi tendangan dari luar kotak penalti kali ini. Pam, masih mampu diblok. Kembali kali ini tendangan penjuru. Ahmad Mustomi sudah lakukan cukup cantik. Berbahaya kali ini, sebuah peluang lagi. Ada Maman Abdurrahman menjauhkan bola dari lini pertahanan Persija. Tetapi bola dikembalikan lagi. Peluang emas kali ini. Cedar. Ternyata terlambat. Tampaknya wasit mengangkat bendera. Iya, sangat disayangkan ya. Jika memang ini bukan kesalahan yang sulit untuk bisa diterima. Kita lihat. Ya, tidak ada apa-apa offset di sini. Dan tendangannya begitu lemah sekali. Tanpa mereka melakukan serangan-serangan balik yang juga bisa berbahaya bagi Arema Kronos. Chris Go memberikan passing cukup baik kepada Biskara. Melepaskan ruang kepada Alvarici. Tarik lagi kepada Chris Go. Cedar! Masih bisa diblok. Semua tendangan lagi kita lihat. Cedar! Yang dari tadi kita lihat banyak melakukan salah dalam passing, mudah terbaca, tetapi justru mampu mencetak gol pertama bagi Arema Kronos UK. Ya, akhirnya di menit ke-36, kebuntuan Arema terbakar yang sangat keras. Umpan tarik yang begitu baik dari Alvarici, tendangannya pam, sangat keras. Masih mampu diblok oleh Gunawan. Kali ini yang kedua, kita lihat, dapatkan ya, onside. Baik sekali tembakan dari Dendy di sisi kanan, tidak terkawal oleh pertahanan Persija. Kita bisa lihat bagaimana perayaan dari Dendy Santoso. Sebenarnya tadi Igede Sukadana mau melakukan syuting UK, tetapi syutingnya tidak akurat, malah mengarah seperti passing kepada seorang Dendy Santoso. Perayaan dari Aremania tentunya adalah ada di sebelah kanan. Kita lihat, wow, nutmeg tadi dari Esteban Biskara terhadap Amar Zuki. Melebar ke kanan ada Ahmad Mustomi, melihat ada celah, tendangan langsung jedar. B19, ya, kali ini Reki mampu untuk mengantisipasinya lagi, UG. Luar biasa ya, Ahmad Gusto. Paco Kemonyi, konsentrasi kita lihat. Sudah ancang-ancang, jedar! Sebuah penyelamatan pertama dari Kadek Wardana di pertandingan kali ini. Serangan Cristiano Gonzalez terbaca tadi cukup baik. Tadi langsung dibuang oleh Zikri Akbar. Ya, kita saksikan bagaimana Zikri sampai menganga di bumi Persija. Kita tendangan yang ya, sangat baik placingnya, tapi masih sangat mudah. Distribusi bolanya yang diharapkan bisa lebih baik ke depan, tapi kali ini karena selalu sibuk untuk menjaga kedalaman bersama juga Amar Zuki sehingga perannya tidak terlihat. Mustomi sudah lakukan, cukup berbahaya kali ini peluang untuk Arema Kronos, terlepas, jedar! Tendangan dari Biskara saat Reki Rahayu gagal melakukan clearance bola dan out of position UK. Ceroboh ya, melakukan blocking ke depan. Ini tentu mengundang bahaya. Kita lihat bagaimana bola juga tadi sempat mengenai kepala dari Dendy sebagai back tengah. Benny Wahyudi. Crossing Benny Wahyudi berbahaya. Jedar! Heading. Free. Heading tadi dari Cristiano Gonzalez. Tidak menuju sasaran tadi. Bola yang sangat enak sekali sebenarnya dari Benny Wahyudi. Meningkat umpan yang pam. Tidak ada yang mengawal, ya, tidak ada yang mengganggu. Ya, Benny dibiarkan menaikkan bola swing yang terukur kepada Eloko. Namun masih beruntung Eloko kali ini. Untuk menyelamatkan dan mengamankan daerah dari Persija. Sekarang dia ada di lini tengah. Kita lihat Taufri benar-benar tampil cukup baik. Melepaskan diri Bida Messi. Lakukan passing kepada Paco. Passing Paco, Paco, Paco. Kita lihat semua tindakan apa terjadi. Kita lihat Rafael Maitimo terlampau lambat. Kita lihat untuk bisa membuka ruang dan melakukan tendangan langsung. Passing yang salah pun dilakukan tadi
tapi masih tekanan untuk Persija Jakarta. Gunawan juga ikut membantu serangan Dedi Hartono. Masih Dedi Hartono melakukan crossing berbahaya, jedar! Paco! Kemonye! Sayang sekali. Ya, kesempatan emas saya kira yang harusnya bisa dikonversi menjadi gol. Karena jarang-jarang Paco mendapatkan peluang, peluangnya sudah hilang. Ya, banding dulu yang kita kenal jadi raja gol bersama. Dia tadi langsung menuju ke kotak penalti dari Persija Jakarta. Wida Messi masih terus berusaha untuk merebut bola. Pelanggaran tadi Wida Messi dilanggar oleh Saragi tadi. Irga langsung salah passing. Kali ini peluang cukup berbahaya. Ferry aman Saragi berikan kepada Samsul. Samsul jedar! Juga gagal tadi tendangan dari Samsul. Dan kita lihat bagaimana Reki mengatakan Dirga Lasut yang begitu lalai dalam memberikan passing. Ya, inilah konsekuensi tim bertahan ya. Ketika mereka berlama-lama memainkan bola di area pertahanan sendiri, maka mereka mengundang bahaya dan terjadi kesalahan elementer dari Dirga Lasut. Salah passing dan direbut hampir. Berikan bola, 1-2 cukup cepat tadi dari pemain-pemain Arema Kronos. Ferry Aman Saragi, Samsul Arif, melebar lagi kita lihat. Esteban Vizcarra lewati satu pemain, jedar! Reki Rahayu mampu untuk membaca dengan cepat gerakan dan tendangan langsung dari Esteban. Baiknya kita lihat bagaimana tendangan dari Esteban yang bisa melakukan. Para pemain-pemain idola mereka di tim masing-masing. Persija Jakarta kali ini coba untuk melakukan serangan. Bida Messi, ada Bustomi. Masih Ahmad Bustomi, berdua dengan Dirga Lasut. Ahmad Bustomi, jedar! Kita harus apresiasi Reki Rahayu, pengganti dari Andri Tani. Bermain juga cukup cekatan, Yuge. Iya, sangat baik ya kita lihat inisiasi dari Ahmad Bustomi. Tendangan-tendangan dari luar kotak penalti.